kursi pakai apa namanya, amplop coklat nih, kayak seperti isinya duit ya, tapi kayaknya nggak mungkin dikirim duit. Langsung aja kita buka. Aksesoris ya, misalnya case yang lama saya beli buat case handphone ini, untuk ada tulisannya case ultra thin 4K3 atau A6000. Sebenarnya sih saya misalnya untuk tipe yang A6010, tapi sepertinya case untuk Lenovo A6000 sama dengan Lenovo A6010. Oke, coba kita lihat di sini ada Made in China ya. Di sini Made in China. Di atasnya ada the new case, berarti ini case yang baru nih. Enggak bekas ya. Enggak bekas ya, bro. Ini masih segel juga nih. Coba kita lihat belakangnya, di sini ada tulisan case, aksesoris. Sepertinya sih lumayan bagus nih. Sini jelly case, screen protector, sama ini tulisannya apa ini? Waterproof bag. Oh, berarti ini bungkusnya anti air ya, sob. Oke, langsung aja kita buka. Ini gimana bukanya nih? Dari atas kayaknya nih. Oh iya benar, dari atas. Ini saya beli kemarin harga sekitar berapa ya, saya agak-agak lupa, sekitar 50 atau 70 kemarin, 70 ribuan atau 50 ribuan kemarin. Oke, kita buka di sini. Oke. Ya, isinya kita pisahkan dulu. Ini ada namanya busanya. Oh, ini tulisan yang tadi ternyata di dalam. Ya, ini dia. Ini back case terbuat dari silikon bening. Ini lentur ya, sob. Lentur. Nih, bisa dilipat begini. Untuk sampingnya ini nggak terlalu tipis, tapi untuk di sini tipis, tapi dia ada untuk bagian dalamnya ada gripnya. Untuk bagian luar nggak ada nih, polos ya, sob. Lumayan sih, jadi casing belakang handphone untuk warna bening masih tetap kelihatan. Tapi di sini nggak ada tulisan mereknya sih. Polos saja seperti ini. Nanti mungkin akan saya coba pemakaiannya untuk seminggu atau ya, atau mungkin kalau memang enak saya pakai selamanya. Ya. Oke, gitu aja. Hanya ini isinya. Backnya sama busa ini ya. Coba busa ini mungkin aksesoris saja. Oke, sekian unboxing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, bro. Oke, thank you.